guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara mudah membuat kalender menggunakan fotomu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan website fotofunia.com. Penasaran kan? Yuk langsung saja, tara. Kita masuk aja ke fotofunia.com. Setelah itu, setelah dari fotofunia.com kita pilih yang kalender ya. Nah, di kalender ini kita lihat ini kita mau buatnya itu per tahun, per bulan atau per, ini pilihannya cuma per tahun sama per bulan ya. Contoh di sini saya buatkan per tahun. Lalu di sini kalau misalkan teman-teman mau ganti fotonya boleh. Tinggal pilih foto, ini nanti mau unggah baru kamera atau unggah dari PC ya. Saya pilih unggah dari PC aja. Saya carikan upload. Jadi kalau sudah jadi ini, pada bagian ini kita memilih bagian mana, posisi mana yang ingin kita gunakan pada gambar kalender ya. Setelah selesai mengupload foto, maka kita akan menunggu untuk beberapa menit, terkadang detik. Kita menunggu prosesnya agar foto yang kita masukkan dapat diimplementasikan. Tara. Nah, ini dia kalau misalkan sudah proses nanti kayak gini, ini kalendernya. Kayak gini ya. Untuk ngunduhnya ini tergantung teman-teman mau yang besar, mau yang reguler atau yang kecil. Jadi ini tergantung teman-teman aja ya. Ini unduhnya di sini. Coba lihat ya. Tara, ini udah jadi kalendernya. Kalender 23. Oke. Semoga bermanfaat.